beban tema yang telah ditentukan, yaitu keberagaman Indonesia. Saya, Amira Fania Tessa Kamila, perwakilan dari Kuratorial, akan mengajak kalian semua untuk menikmati pameran virtual yang telah disiapkan oleh rekan-rekan dari kelas 11-42. Selamat menikmati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan karya lukis yang berjudul Tarsius. Lukisan yang pertama adalah lukisan milik kelompok 1. Lukisan di sebelah saya ini memiliki tema keberagaman Indonesia dengan judul Tarsius. Dilukis pada media kanvas berukuran 40x60 cm dengan posisi landscape. Objek utamanya yaitu adalah Tarsius yang merupakan primata kecil khas Sulawesi. Dan juga dua objek lain yaitu bunga asar dan juga bunga anggrek. Hal ini menandakan bahwa lukisan ini memiliki aliran naturalisme. Dilukis menggunakan teknik pelakar dengan sapuan tebal menjadikan objek-objek pada lukisan ini tampak nyata dan colorful. Selanjutnya, dari manakah ide dari lukisan ini didapat? Ide dari lukisan ini didapat ketika tema yang digunakan sudah ditentukan, yaitu keberagaman Indonesia. Ada banyak sekali hal yang dapat kita kaitkan dengan keberagaman Indonesia. Contohnya adalah flora dan fauna. Seperti yang kita tahu, fauna yang terdapat pada lukisan ini adalah Tarsius, yang merupakan salah satu spesies fauna yang hampir punah, di mana masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan spesies ini dan juga kondisinya. Kemudian selanjutnya ada dua objek lain, yaitu bunga asar atau yang sering kita sebut sebagai bunga pukul 4 sore dan juga bunga anggrek, di mana kedua jenis flora ini sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah poin konsep. Setelah ide-ide tersebut ditemukan, lanjutnya para pelukis mengaplikasikan ide-ide tersebut kepada kanvas dengan menggambarkan sketsa-sketsa awal. Sketsa yang pertama kali digambar adalah spesies Tarsius, dikarenakan objek yang satu ini merupakan objek utama pada lukisan ini. Baru selanjutnya menggambarkan sketsa-sketsa lain, yaitu sketsa dari bunga asar dan juga bunga anggrek. Selanjutnya adalah prinsip lukisan. Yang pertama adalah komposisi. Ada banyak sekali objek yang menjadi komposisi dalam lukisan ini. Yang pertama adalah Tarsius, kemudian yang kedua adalah bunga asar atau bunga pukul 4 sore, kemudian yang ketiga adalah bunga anggrek. Selanjutnya adalah proporsi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang menjadi objek utama pada lukisan ini adalah Tarsius. Hal ini menandakan bahwa Tarsius memiliki proporsi yang paling besar pada lukisan ini. Kemudian selanjutnya adalah kesatuan. Walaupun Tarsius menjadi objek utama pada lukisan ini, hal ini tidak menyebabkan fokus-fokus objek yang lainnya menjadi hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah keseimbangan. Dalam seni rupa terdapat dua jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan asimetris. Ada tiga contoh keseimbangan simetris pada lukisan ini. Yang pertama adalah objek Tarsius, di mana dapat kita lihat bahwa proporsi dari tubuh Tarsius ini memiliki bobot yang sama. Kemudian peletakan objek bunganya juga diletakkan di sebelah pojok kanan atas dan juga di sebelah pojok kiri atas. Kemudian yang terakhir adalah peletakan ranting-ranting yang terdapat di sebelah bunga-bunga tadi. Selanjutnya adalah ritme atau irama. Ritme atau irama pada lukisan ini terbentuk pada goresan bulu Tarsius dan juga tangkai daun dari bunga anggrek dan juga bunga asar. Ada dua prinsip lainnya, yaitu harmoni dan juga nilai. Unsur-unsur lukisan yang terdapat pada lukisan Tarsius ini diantaranya adalah titik, garis, bentuk, ruang, tekstur, dan warna. Selanjutnya, masuk ke dalam teknik pelukisan. Teknik yang digunakan untuk melukis Tarsius ini adalah teknik pelakar dengan sapuan tebal yang menghasilkan warna tampak nyata dan juga colorful. Yang terakhir adalah nilai lukisan. Yang pertama adalah nilai estetis. Dapat kita lihat ada tiga objek yang nampak mencolok pada lukisan ini. Yang pertama adalah Tarsius. Kita tahu bahwa pelukis sangat ingin menggambarkan Tarsius secara realistis dan nyata, dilengkapi dengan adanya dua objek lain, yaitu bunga anggrek dan juga bunga asar. Kemudian selanjutnya adalah nilai simbolis. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa Tarsius ini merupakan salah satu spesies khas Indonesia yang menjadi primata kecil yang berasal dari Sulawesi. Hal ini menandakan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok 2 dengan karya lukisan kami yaitu Anggrek Bulan.
Selanjutnya, lukisan dari kelompok 2 yang berjudul Anggrek Bulan dibuat berdasarkan tema keberagaman Indonesia dengan media cat akrilik yang dilukiskan di atas kanvas berukuran 40x60 cm. Lukisan ini merupakan ungkapan tema yang khas dengan keberagaman Indonesia yang beraliran naturalisme. Kemudian, yang melatar belakangi kelompok ini memilih bunga anggrek bulan sebagai objek pada lukisan ialah karena anggrek sebagai salah satu flora yang ada di sekitar kita, di mana terkadang kita tidak menyadari keindahannya, sehingga dengan melukiskannya, kita bisa memaknai kembali anggrek sebagai salah satu flora khas Indonesia yang berfungsi, yang berharga, ditambah juga karena kelangkaannya dari bunga anggrek bulan ini sendiri. Kemudian, hal ini juga sebagai bentuk apresiasi serta sebuah ajakan tersirat untuk lebih menghargai keberagaman yang ada pada flora Indonesia dengan menuangkan objek yang ada di dunia nyata ke dalam sebuah karya ini. Untuk konsep pada lukisan bunga anggrek bulan, pada bunga anggrek bulan ini dilukiskan sebuah bunga anggrek bulan dengan latar alam, lebih tepatnya ada di sebuah hutan. Bunga anggrek bulan menjadi fokus pada lukisan ini. Dilengkapi dengan objek lain seperti kumpulan daun, tumbuhan lain, dan beberapa bunga anggrek yang masih kuncup. Di sini pelukis mengangkat aliran naturalisme, yaitu dengan menggambarkan konsep lukisan ini sesuai dengan kehidupan nyata. Untuk latarnya diberikan sebuah goresan abstrak untuk bagian latar bagian atas. Hal ini dimaksudkan supaya lukisan anggrek bulan ini tetap fokus pada objek utamanya, yaitu bunga anggrek bulan itu sendiri. Serta hal ini juga dimaksudkan dengan adanya beberapa kumpulan daun dan tumbuhan lain di belakang objek utama, yaitu bunga anggrek bulan. Pada lukisan anggrek bulan ini, pelukis menggunakan beberapa prinsip. Pada prinsip komposisi, lukisan ini terdiri dari bunga anggrek sebagai objek utama, kemudian daun anggrek, kuncup anggrek bulan, beserta tangkainya, dan background lukisan yang berbentuk abstrak, yang menggambarkan sebuah kumpulan daun dan tumbuhan-tumbuhan lain di belakang objek utama, yaitu bunga anggrek bulan. Penekanan pada lukisan ini masih tetap pada objek utamanya, yaitu bunga anggrek bulan. Kemudian, hampir keseluruhan kanvas dipenuhi oleh proporsi penggambaran objek daun anggrek. Namun, daya tarik bunga anggrek bulan tetap menonjol meskipun proporsinya masih kecil dibandingkan dengan daun anggrek bulan, karena permainan warna yang digunakan pada bunga anggrek bulan itu sendiri. Ritme pada lukisan ini terbentuk dari corak semburat yang terdapat pada kelopak bunga anggrek, yang tampak membentuk sebuah ritme semburat warna ungu berbentuk garis. Kesatuan pola daun pada anggrek bulan yang ditempatkan dalam satu bagian bidang yang saling berdekatan juga mengutamakan aspek keselarasan antar unsur rupa di dalamnya, sehingga harmoni dapat terbentuk dan dilihat baik secara subjektif maupun objektif. Penggunaan garis pada lukisan anggrek bulan ialah untuk melukiskan objek-objek yang ada dalam lukisan ini, seperti yang dapat kita lihat seperti pembentukan daun, tangkai, dan sebagainya. Penggunaan warna pada objek lukisan digunakan Penggunaan warna pada objek lukisan disesuaikan dengan warna pada objek aslinya. Warna-warna yang digunakan ialah warna hitam, putih, kuning oker, hijau tua, hijau muda, dan ungu. Warna-warna tersebut dikombinasikan hingga terbentuk warna-warna pada objek lukisan yang sesuai dengan objek pada kehidupan nyata. Unsur gelap terang pada lukisan ini diaplikasikan pada objek-objek lukisan untuk lebih memperjelas detail-detail pada objek lukisan dan dimaksudkan untuk memberikan kesan yang ditimbulkan dari pencahayaan atau pantulan yang ditimbulkan dari sinar matahari. Unsur gelap terang ini dapat dilihat pada objek bunga anggrek bulan dan pada latarnya. Pada lukisan bunga anggrek bulan ini mengandung nilai estetis, yaitu pada salah satu objek lukisan yang memiliki banyak detail yang perlu diperhatikan. Peran garis halus sangatlah penting untuk memberikan kesan yang nyata pada bunga dan daun. Hal ini membantu menonjolkan detail yang dimiliki oleh lukisan ini. Pewarnaan lukisan ini terlihat hidup dan memunculkan objek yang mirip dengan aslinya. Kemudian, lukisan ini juga mengandung nilai simbolis, yaitu bunga anggrek bulan atau puspa pesona merupakan salah satu bunga nasional Indonesia. Keindahan yang dimiliki anggrek bulan membuat bunga ini mendapat julukan bunga puspa pesona. Keindahan dari bunga ini patut untuk diabadikan dan diapresiasi dengan menuangkannya ke dalam sebuah karya seperti lukisan ini. Kami dari kelompok 3 dengan tarian untuk
Lukisan Bunga Jepun ini merupakan lukisan dari kelompok 3. Lukisan ini menggunakan media kanvas berukuran 40x60 cm dengan bahan dasar cat akrilik dan memilih teknik campur. Secara konsep, lukisan ini bercenderung pada emosional dan deskriptif karena lukisan ini menggambarkan emosi tertentu serta secara garis besar dapat dilihat jika pelukis berusaha mendeskripsikan konsep yang ada di pikirannya berupa deskriptif alam yang menyorot satu fokus objek. Secara garis besar, lukisan ini menerapkan beberapa prinsip seni rupa yang mencolok. Dapat dibuktikan dengan usaha pelukis untuk menggabungkan dan menyesuaikan aspek-aspek yang ada seperti warna, objek, dan titik fokus, sehingga dapat menjadi satu kesatuan lukisan yang utuh dan tampak selaras. Selanjutnya, dengan pemilihan warna yang diambil pelukis sehingga lukisan dapat tampak nyata dengan perpaduan warna background dan susunan yang sesuai. Secara umum, lukisan ini memiliki beberapa unsur yang mencolok, yaitu pada lukisan ini memiliki bentuk yang mencolok pada lingkaran. Secara estetika cukup subjektif, unsur seni rupa nilai berkaitan dengan warna. Teknik yang digunakan lukisan ini merupakan teknik campuran. Teknik campuran merupakan kombinasi antara teknik basah dengan teknik kering. Teknik ini diawali dengan menggunakan teknik kering terlebih dahulu, baru kemudian dilanjut dengan teknik basah. Pada lukisan ini memiliki dua nilai, yaitu nilai simbolik dan nilai estetika. Pada lukisan ini terdapat objek yang memberikan makna simbolik, yaitu bunga jepun memiliki arti dalam agama Hindu. Bunga jepun dapat diartikan sebagai dedikasi dan pengabdian. Sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini berarti simbol keabadian. Bunga ini memiliki makna melambangkan sesuatu yang positif. Sedangkan nilai estetikanya pada lukisan ini terdapat di kelopak bunga jepun. Perpaduan warna yang bercampur hingga menghasilkan warna merah muda membuat bunga jepun ini memiliki keestetikaan. Kami dari kelompok 4 dengan lukisan yang kami buat yaitu Barongket. Baiklah, untuk lukisan Barongket karya kelompok 4 ini merupakan bentuk pemenuhan dari pameran seni rupa dua dimensi yang bertemakan keberagaman Indonesia. Oleh karena itu, dipilihlah barongket sebagai objek utama lukisan dan merupakan salah satu wujud keberagaman Indonesia khususnya di wilayah Bali. Lukisan barongket ini menggunakan kanvas berukuran 60x40 dan memilih teknik plakat yang berbahan dasar cat akrilik dengan sapuan warna cat yang tebal agar memberikan kesan yang lebih hidup, tajam, dan menarik. Dari objek utama barongket, apabila kita melihatnya secara sekilas memang menyerupai singa atau macan. Namun apabila kita melihat secara seksama mulai dari badan hingga wajah, barongket ini merupakan perpaduan antara singa, macan, sapi, dan naga. Oleh karena itu, lukisan ini merupakan penerapan aliran realisme. Konsep merupakan penyempurnaan dari sebuah ide, di mana seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa objek utama lukisan ini adalah barongket, yakni salah satu jenis barong yang sering ditampilkan dalam pementasan tari barong di Bali. Objek utama barongket digambarkan tampak depan dengan penambahan sedikit ornamen di sisi pojok lukisan untuk menambah nilai estetika, serta pemilihan background warna gelap agar objek utama barongket dapat terhighlight dengan baik. Selanjutnya, apabila kita melihat dengan seksama, lukisan barongket ini telah memenuhi beberapa prinsip. Dapat dilihat dari kesebalingan unsur-unsur objek dalam lukisan telah sesuai. Perpaduan warna serta penataan unsur-unsur objek dalam lukisan dirasa sudah selaras. Untuk irama dalam lukisan barongket ini merupakan penerapan dari efek perbedaan arah motif, yakni adanya perbedaan arah objek di sisi kanan maupun sisi kiri lukisan yang dapat dilihat secara langsung dalam mahkota barong.
Selain itu, pemilihan warna dalam lukisan ini merupakan penerapan kontras, yakni pewarnaan unsur-unsur objek dalam lukisan dibuat gradasi atau gelap-garang. Hal ini dimaksudkan agar lukisan Barongket memiliki kesan yang lebih nyata, hidup, dan berani. Terbentuknya objek dalam lukisan seperti Barongket, mahkota barong, kain Bali, ornamen pada sisi pojok lukisan tak luput dari penerapan unsur titik. Untuk unsur garis pada lukisan adalah garis lurus yang dapat dilihat dari lidah barong yang awalnya adalah garis lurus vertikal. Untuk garis lengkung dapat dilihat pada mahkota barong dan pinggiran mulut barong. Unsur bidang dalam lukisan ini adalah geometris dan non-geometris. Untuk bentuk geometris adalah lingkaran yang dapat dilihat pada mata dan permata mahkota barong. Untuk bentuk non-geometris dapat terlihat jelas dari bentuk tak beranturan dari bulu barong. Untuk unsur warna, dalam lukisan ini terdapat 4 jenis warna. Yang pertama ada warna primer yang terdiri dari warna merah, biru, dan kuning. Untuk warna sekunder ada oranye. Untuk warna tersier terdiri dari biru muda, oranye muda, oranye tua, merah muda, dan coklat. Dan yang terakhir ada warna kromatik, yakni adanya warna hitam dan warna putih. Selanjutnya ada nilai. Barong merupakan salah satu karya seni peninggalan kebudayaan Brahmindu. Kata barong berasal dari bahasa Sanskerta, yakni beruang atau beruang. Barong juga melambangkan kemenangan dari kebaikan. Ia juga menjadi sosok pelindung spiritual bagi masyarakat Bali. Barong juga dipercaya dapat meningkatkan aura spiritual positif bagi umat manusia. Selain nilai simbolis, warna-warna pada lukisan Barongket memiliki makna estetis. Warna putih melambangkan kesucian, warna merah bagi api melambangkan keberanian, warna emas melambangkan kegembiraan, warna hitam memiliki warna keingintahuan yang tinggi, serta warna kuning melambangkan keberuntungan dan ketulusan hati. Kami dari kelompok 5 dengan karya lukis kami yang berjudul Bunga Cempaka. Lukisan bunga cempaka dilukis di atas kanvas berukuran 60x40 cm dengan format landscape. Lukisan ini mengambil latar belakang hutan pedalaman dan didominasi dengan warna gelap. Bunga cempaka merupakan bunga identitas Jawa Tengah yang berwarna kuning terang serta bagian daunnya sedikit gelap. Bunga cempaka memiliki bentuk lancip di ujungnya dengan bentuk kelopak bunga yang lonjong serta memiliki daun yang lebar dengan tulang daun menyirip. Penggunaan objek lukisan tentang keberagaman flora di Indonesia bermaksud untuk menunjukkan bahwa tanaman bunga cempaka di Indonesia sangatlah beragam. Konsep yang digunakan dalam lukisan ini adalah konsep murni deskriptif alam yang berfokus pada beberapa karakteristik objek alam, serta lukisan ini beraliran naturalisme. Lukisan ini dilukis menggunakan teknik pelakat dengan cat akrilik. Teknik ini telah sesuai dengan tema lukisan dan dapat memunculkan kesan yang lebih hidup. Teknik ini juga dapat mempermudah dalam pencampuran warna, serta cat akrilik lebih cepat kering jika dibandingkan dengan jenis cat yang lain. Suatu karya seni rupa bisa terlihat lebih indah karena adanya prinsip komposisi yang saling menghubungkan antar unsur seni, sehingga terlihat lebih estetis. Penggunaan warna yang cenderung konsisten memunculkan keadaan objek dan lingkungan sekitar objek terlihat selaras. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelukis, warna yang digunakan dalam lukisan ini antara lain warna primer yang meliputi warna merah dan biru, warna tersier yang meliputi warna coklat muda, coklat tua, dan biru muda, dan yang terakhir warna monokromik yang meliputi warna hitam, abu-abu, dan putih. Aplikasi unsur gelap terang dimaksudkan untuk memberikan kesan timbul dari pencahayaan. Sebuah lukisan tentunya harus memiliki nilai estetis dan nilai simbolis. Pada lukisan ini menggambarkan bunga cempaka yang mekar sempurna dan sekuncup bunga yang belum mekar. Bunga terlihat berwarna kuning di sekitar gradasi putih, serta terdapat dedaunan yang menyelimuti bunga. Latar lukisan dibuat gelap agar para apresiator dapat langsung tertuju pada bunga cempaka.
Gradasi antara beberapa warna hijau semakin memberikan kesan yang nyata pada lukisan ini. Serta dengan adanya batang yang menggambarkan kesan nyata dari habitat bunga cempaka yang ada di hutan. Bunga cempaka juga mengandung makna untuk selalu ingat dimanapun kita berada. Atau dengan kata lain, kita tetap mempunyai hubungan yang erat meski alamnya sudah berbeda. Filosofi inilah yang kemudian menjadikan bunga cempaka sangat erat kaitannya dengan upacara pernikahan di Pulau Jawa. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan judul lukisan Bunga Kamboja. Selanjutnya adalah lukisan dari kelompok 6. Lukisan ini merupakan lukisan bunga kamboja yang dilukis pada kanvas ukuran 60x40 cm. Bunga kamboja adalah bunga yang banyak terdapat di Pulau Bali. Hampir di setiap sudut Pulau Bali terdapat bunga ini. Selain itu di Indonesia juga banyak terdapat, misalnya di selain Pulau Bali yaitu di Pulau Jawa. Bunga ini banyak terdapat di pemakaman dan biasanya sebagai penutup makam. Bunga ini memiliki mahkota yang berwarna putih hingga ungu kemerahan. Bunga ini normalnya memiliki 5 helai, namun jika memiliki 4 helai atau 6 helai akan dianggap magis oleh masyarakat Indonesia. Cepat lukisan ini didapat ketika pelukis sedang berkunjung ke Pulau Bali yang hampir di setiap sudut pulau itu terdapat bunga kamboja atau semboja ini. Selanjutnya langsung pada konsep lukisan. Pada lukisan ini terlihat bunga kamboja dengan kuncup yang mekar di bagian tengah lukisan serta daun pada bagian pinggir mahkota bunga itu sendiri. Selanjutnya pada bagian prinsip. Prinsip mencakup komposisi, proporsi, kesatuan, keseimbangan, ritme atau irama, harmoni, dan penekanan. Proporsi. Pada lukisan ini yang terlihat mencolok adalah bunga semboja, sehingga proporsi paling banyak adalah bunga itu sendiri. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu bagian unsur. Unsur meliputi titik, garis, bentuk, ruang, tekstur, dan warna. Warna pada lukisan ini yaitu yang terutama pada objek utama lukisan yaitu pada mahkota bunga kamboja ini berwarna putih. Sedangkan pada bagian kuncup bunganya terdapat campuran antara warna oranye dan kuning. Selanjutnya pada bagian daun memiliki campuran antara warna hijau tua dan hijau muda serta bagian putih pada tulang daun. Selanjutnya adalah teknik yang digunakan dalam lukisan ini. Dalam lukisan ini menggunakan teknik plakat. Teknik plakat dapat digunakan pada lukisan yang menggunakan cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Namun pada lukisan ini menggunakan cat akrilik. Teknik plakat adalah teknik yang menggunakan sapuan tebal dan kental supaya menutup objek latar belakangnya. Selanjutnya pada bagian nilai. Nilai pada lukisan ini yaitu bunga kamboja sebagai objek utamanya dengan latar belakang berwarna hitam. Nilai simbolis pada bunga kamboja ini yaitu bunga kamboja tumbuh di Pulau Bali dan bunga kamboja ini erat kaitannya dengan kebudayaan di sana. Selanjutnya yaitu nilai estetik. Nilai estetik bunga ini adalah bunga kamboja yang mekar dengan mahkota bunga berwarna putih dan kuncup di bagian tengahnya serta daun-daun tebal di bagian pinggir mahkota. Kami dari kelompok 7, ini adalah hasil lukisan kami yang berjudul Gunakan Bunga Pahlawan. Yang selanjutnya adalah lukisan dari kelompok 7. Lukisan ini dilukis di atas media kanvas berukuran 4x60 cm dengan menggunakan cat akrilik dan kuas. Lukisan ini berjudul Bunaken Surga Bawah Laut yang mencakup objek biota laut yang berada di Taman Nasional Bunaken seperti terumbu karang, ikan-ikan, penyu, serta seseorang yang menikmati keindahan bawah laut. 1, 2, 3. Yang selanjutnya adalah ide dan konsep. Ide dari lukisan ini adalah Taman Bunaken. Bahwa kita tahu bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang salah satunya adalah Taman Bunaken yang terletak pada Manado, Sulawesi Utara. Serta Bunaken ini terletak pada segitiga terumbu karang yang menjadi habitat 390 spesies terumbu karang dan juga beberapa spesies makhluk laut yang biasa didatangi oleh penyelam. Yang selanjutnya adalah prinsip. Lukisan seperti objek yang terkena sinar matahari berwarna lebih terang dibandingkan yang jauh dari sinar matahari. Lalu keselarasan, yaitu paduan unsur-unsur dari seni rupa seperti titik, garis, warna bidang, tekstur. Selanjutnya kesatuan yang berhubungan dengan keselarasan. Dalam karya ini, tiap objeknya saling berhubungan dengan dan menyatu. Kemudian prinsip irama. Dalam teknik-teknik seni yang digunakan dalam melukis, berulang supaya menciptakan karya yang bernada indah. Lalu ada komposisi.
Lukisan ini memiliki objek yang digambar secara teratur dan serasi, serta yang terakhir yaitu prinsip kesebandingan. Hubungan jarak antar objek, besar kecilnya objek, juga dilukiskan dengan pas dan diukur atau diperkirakan agar tampak realistis dan masuk akal jika diamati semua prinsip tersebut telah tertuang dalam lukisan karya kami ini dengan padu dan menciptakan lukisan yang pas antar objeknya. Selanjutnya unsur. Lukisan ini sudah memuat semua unsur seni rupa. Yang pertama titik. Titik menjadi dasar dari segala seni. Langkah pertama berupa titik lalu garis, lalu membuat sketsa. Sketsa adalah mulai membuat garis-garis untuk bantuan atau untuk menggambar bidang. Ketiga, bidang. Bidang dalam karya ini terbentuk dari garis yang telah digambar sebelumnya. Bidang ini adalah modal untuk objek lukisan seperti penyelam, penyu, dan terumbu karang. Keempat, warna. Warna yang pekat dengan dominan warna biru laut dan warna yang terang serta warna-warni untuk terumbu karang. Yang terakhir adalah tekstur. Tekstur karya ini memiliki tekstur yang terbentuk dari sapuan-sapuan cat oleh kuas pewarnaan. Jika disentuh menggunakan tangan, pasti berasa unsur-unsur tersebut dalam seni rupa agar karya tersebut dapat tercipta. Teknik yang digunakan adalah teknik plakat. Teknik plakat merupakan teknik yang bertolak belakang dengan teknik akuarel. Teknik ini menggunakan cat poster atau cat air, akrilik maupun cat minyak, dengan sapuan warna yang tebal. Sampailah kita pada penghujung acara pameran virtual dari kelas 92. Saya mewakili rekan-rekan kuratorial menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.